Syederalun, pohon suren berukuran besar di Simpang Kelana, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, tumbang dan menimpa satu unit minibus. Insiden ini menyebabkan Toyota Avanza milik BRI unit Pasar Pagi rusak berat. Batang pohon yang tumbang jatuh persis di atas mobil hingga menyebabkan kaca depan pecah dan rangka atas patah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara mobil dalam keadaan terparkir kosong di lokasi. Pihak BPBD Aceh Tamiang menyebut pohon tumbang dipicu tingginya curah hujan. Proses pembersihan pun langsung dilakukan oleh tim di lapangan. Kejadian ini, Syederalun, juga menyebabkan arus lalu lintas yang menghubungkan Karang Baru, Kota Kuala Simpang sempat mengalami kemacetan cukup parah hingga polisi harus memberlakukan sistem buka tutup. Tingginya curah hujan sehingga air masuk ke dalam tanah. Jadi pohon kayu tersebut sudah tidak tahan lagi menahan karena beratnya ke jalan sehingga dia tumpang ke jalan. Ada korban? Alhamdulillah tidak ada korban, hanya kita lihat menimpa satu unit mobil. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.